Halo guys, ketemu lagi bersama Desain Family. Hari ini gue mau share tips cara menjalankan dua aplikasi secara bersamaan ya guys. Kalau sebelumnya gue pernah share tips cara menggunakan dua aplikasi dengan menggunakan floating windows. Kalau teman-teman belum tahu bisa diklik di kanan atas ya guys. Oke, lanjut ke tipsnya. Pertama kita buka dulu ke setting. Dari setting kita masuk ke sistem navigasi ya. Nah, di sistem navigasi ini untuk mempermudah kita klik yang button guys. Kita klik yang kanan. Nah, kalau teman-teman bingung ini untuk seperti apa, sebenarnya sih di bawah itu seperti handphone ya. Ada tombol yang tengah itu tombol home, paling kanan tombol back, yang paling kiri itu tombol menu ya guys. Oke. Nah, dari sini kita klik button shortcut. Di button shortcut ini, yang home button ini defaultnya sebenarnya launch Google Assistant. Di sini sengaja gue ubah ke split open split screen guys. Nah ini gue nggak tahu kenapa di menu setting kalau dicari itu split screen nggak ada nih guys. Ya nggak tahu nih menunya di mana. Nah cara gunain adalah setelah tombol di bawah itu muncul kita tinggal back, kita cobain langsung. Caranya gimana? Misal teman-teman lagi buka detik.com atau buka apalah ya, terserah. Ini contoh aja guys. Kemudian dari sini kita mau split screen. Tinggal kita tahan aja guys. Nah, ini udah ke split ya guys. Sebenarnya kita udah bisa gunain aplikasinya ini. Tapi kalau kita scroll ini ke tengah, dia belum bisa bagus ya guys. Maksudnya nggak bisa langsung kebagi gini karena kalau kita sampai paling ujung, yang ada dia malah kebuka total. Jadi pastikan ini kita buka aplikasi dulu yang kedua ya. Tapi saran gue sih split screen ini paling enak digunain di mode landscape ya guys. Jadi setelah kebuka ini kita bisa lakukan hal lain lah. Misalnya kita klik notepad gitu ya. Kita mau put some note here. Kita bisa jalanin sambil kita ngetik lah ya. Misalnya sambil nunggu berita sesuatu kita nyobain ketik-ketik lah ya. Kayak gitu. Terus oke. Jadi ini udah bisa paralel ya guys. Bisa paralel. Nah gue mau coba bisa nggak sambil main game. Gue sebelumnya belum pernah coba nih guys. Kita cobain ya guys. Kita cobain sambil satu lagi kita main game. What will happen? Wah, ternyata nggak bisa guys. Beberapa aplikasi sepertinya belum support dual app ya guys. Dual app maksudnya bisa di split seperti ini. Nanti kita coba game yang lain ada yang bisa nggak ya? Kayaknya game Asphalt tadi nggak bisa ya guys. Cuman mungkin beberapa game lain yang simple-simple bisa menggunakan split screen ya guys. Ini contoh ya guys. Misalnya gue pengen baca berita sambil main Among Us. Nah ini berhasil ya guys. Ternyata bisa. Nah mungkin teman-teman bisa coba trial juga ya guys. Game apa sih yang bisa jalan bareng gitu ya di split screen ini. Ini asik banget sih. Ya buat coba-coba aja lah. Oke. Terus kalau kita mau pindah-pindahin layar, biasa kita tinggal tahan aja. Nanti kita bisa tukar ke kiri dan kanan aja sih guys. Kalau atas bawah bisa nggak ya? Kayaknya splitnya sih cuma dibagi dua aja, nggak bisa ke bawah. Nggak bisa ke bawah ya guys. Kalau misalnya dikebawahin nanti dia bakal jadi floating. Nah bakal begini, jadi floating ya guys. Jadi agak acak adut nih. Oke, mungkin teman-teman bisa trial sendiri, temuin kira-kira aplikasi mana yang cocok bisa main dengan dual split screen ini. Ya selamat bereksplorasi ya guys. Oke, thank you banget udah dengerin gue. Sampai ketemu di tips selanjutnya. Oke, bye guys.